lakukan, baik itu kepada DA ataupun NPS, dan kami lakukan upaya paksa. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ataupun ada orang yang menyimpan seorang bayi laki-laki di depan rumah warga, yaitu di wilayah Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, tanggal 9 Agustus sekira pukul 21.00. Kami menerima laporan itu, kami lakukan TKP, melakukan upaya penyelidikan, serta mengecek informasi yang diberikan dari masyarakat dan diterima oleh pihak kepolisian. Betul, memang benar ditemukannya seorang bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Dan pada saat itu kita lakukan olah TKP dan mengamankan bayi tersebut ke RSUD Salatiga. Reskrim melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi. Ada 3 orang saksi, yang mana saksi tersebut mengetahui adanya bayi laki-laki yang ditaruh di rumah warga. Kami lakukan pendalaman berarti hampir 7 hari dan kami menemukan beberapa bukti petunjuk yang mengarah kepada siapa yang menyimpan, siapa yang menaruh terhadap bayi. Kami lakukan beberapa pendalaman sampai dengan ditemukannya pampers. Bukti petunjuk dari situ, dengan kejelian para penyidik dan tim personal mengamankan 2 orang pada saat itu di wilayah Solo dan Sragen. Kami lakukan klarifikasi pada saat itu, kemudian kita membawa ke Mapolres Salatiga. Hasil dari pemeriksaan memang benar 2 yang kami amankan adalah laki dan perempuan inisial DA dan NPS yang memang menyimpan pada malam hari itu jam 21. Tanggal 9. Kami lakukan pemeriksaan.